to my channel. Gua akan ya main GTA 5 mod rasa Indonesia lagi, coy. Oke, kali ini gua akan menjadi tim SAR Basarnas lagi, coy. Wadaw, pokoknya mantep banget. Oke, kemarin banyak yang request, "Bang, pakai kapal aja, Bang. Jangan pakai helikopter kalau bisa." Oke, let's go aja, coy. Gua mau pakai pelampung dulu ke atas. Oke, ke atas dulu, coy. Masuk ke tempat. Ada teman gua, coy. Wadaw, mantul. 12 seconds later. Yoi, udah pakai bajunya, coy. Oke, woi, mobil gua ditabrak, kampret. Ya Allah. Bapak turun, Pak. Sini gelut, Pak. Let's go, gelut sama gua, anjay. Itu mobil kantor. Waduh. Yo, let's go. Kita gelut, Pak. Gelut, ah. Menghindar aja botak. Mampus kan. Kenapa itu ada nabrak mobil gua. Aduh, tuh kan lecet, kampret. Ini nih caranya tuh mundurnya kayak gini, Bapak. Nah tuh kan. Ini Pak, ya Allah. Oke, kita coba dulu bapaknya apakah cuma pingsan doang atau emang mati, coy. Oke, kita coba lihat dulu, coy. Lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu apakah bapaknya meninggal. Aduh, sorry banget, Pak. Sebenarnya gua nggak sengaja, Pak. Ya, orang yang meninggal. A few moments later. Oke, let's go aja, kita patroli ke laut, coy. Itu biar dijemput ambulan aja ya. Oke, jangan sampai lupa di like dan di subscribe yang belum subscribe, coy. Gua bakalan upload cepet ini soalnya kan pada liburan. Gua tahu kalau kalian pada liburan, coy. Oke, let's go, kita nyelam, coy. Waduh. Oke, santuy. Kita naik ke kapal yang kemarin gua taruh ke sini, coy. Let's go, kita mundur ya. Kita coba muter-muter dulu, siapa tahu ada panggilan darurat ya. Kita jalan-jalan dulu pakai perahu kecil. Mantap. Woi, ini pada ngapain? Bapak-bapak ini pada balapan. Waduh. Untung gua nggak polisi. Kalau gua polisi, gua tangkap lu semuanya, ya. Oke, kita coba jalan-jalan dulu. Kita coba cek sirinanya. Oke, hidup ya sirinanya ya. Kemana hidup? Let's go, kita coba jalan-jalan dulu, coy. Oke, ada kapal terbalik kalau nggak salah itu ya. Kita coba ke sana, coy. Itu kan tim SAR mission update, coy. Oh, ini mana ya? Walah, jauh banget, ya Allah. Kalau di situ fix pasti ombaknya gila, men. Gede banget kalau ombaknya. Nggak kayak gini, coy, ombaknya, coy. Kita coba lihat aja ya. Buset dah, udah jauh ombaknya gede. Ntar gua yang kembali sendiri. Waduh. 2 hours later. Oke, ombaknya udah mulai gede tuh kan. Lihat, buset, gede banget, anjay. Tuh kan gila tingginya tuh loh. Wewewewe. Tuh, gila coy, tinggi banget. Santuy. Ini apa itu? Ada 6 orang kalau nggak salah, coy. A few moments later. Oke, unit gua minta 1 pesawat untuk mencari. Oke, gua juga minta bot ya, bot 2 mengarang juga untuk mencari. 12 seconds later. Oh, udah ketemu, coy. Udah ketemu langsung, anjay. Ternyata gua masih jauh. Waduh. Oke, udah mau nyampe. Lah, kok ada drop? Wah, gua cek siapa tahu dapat AWM. Waduh. Emang PUBG, anjay. Berarti lokasinya ada 2, sini sama sini. Oke, kita yang deket dulu. Kapal gua mau tenggelam dong. Oke. Bapak-bapak berhenti dulu, Bapak. Tenang. Pak. Tenang, Pak. Ini Pak, ambil Pak. Oke, mantap, anjay. Let's go, Bapak. Coba naik dulu, Pak. Naik dulu, Bapak. Dia pintar ya, pakai flare loh. Siapa tahu nih. Ya Allah. Oke, Bapak. Nah, Bapak duduk ya. Namanya siapa? Matt Smith. Nice. Bapak duduk. Nah, di atas enggak sopan banget, anjay. Oke, yang satunya lagi di seberang sono ya. Kok bisa lokasinya berbeda gitu loh? Padahal kapalnya di sono tuh. Waduh, dia renang, coy. Kalau enggak dia terkena ombak ya kalau enggak salah ya. Mana, anjay? Merahnya di sini tapi enggak ada drop loh. Enggak. Ada flare. Oh, itu tuh. Oke. Oke, udah dapet targetnya 1 ya. Oke, Pak, Bapak bentar, Pak. Oke, mantap, Bapak. Let's go, Pak. Kita naik ke kapal, Pak. Sekarang juga, Pak. Naik, anjay. Oke, nah gini kan cakep ya. Oke, udah namanya Akira Yong ya. Bener. Berarti kurang 4 dong. Kurang 4 di mana coba? 1 hour later. Lah. Oke, nggak nemu gua dong. 2 hours later. Waduh, gua nggak ngerti dong. Yang 4 kemana, coy? 3 hours later. Ini kemana ya empatnya ya? Kok nggak nemu loh?
enggak nemu dari tadi gua dong. Tuh gila, lihat tuh kapalnya gitu coy. Tuh kan ombaknya terlalu gede. Dia barbar banget tuh, lihat. Wah, buset, woy santuy. Yaelah. Oke, enggak dapet. Berarti kehilangan 4 orang dong. Ya udah dah, kita coba taruh. Wah, mampus. Oke, mantap. Kita taruh ke darat aja orangnya ya. Oke, udah nyampe. Kita coba. Oke, Bapak keluar dulu ya, Pak. Aduh, kasihan banget bapaknya coy, sumpah dah. Oke. Akhirnya dia selamat, coy. Mantap, kita coba teleponin ambulan dulu. Oke, ambulan udah mau datang ya. Jadi gua tinggal dulu, Bapak. Bapak di situ dulu ya. Let's go. Kita coba muter lagi, coy. Ini udah cerah. Oke, kita coba aja, siapa tahu ya kan ada pertolongan lagi. Kita siap-siap hidup ini. Tuh kan ada, pas banget anjay. Oke, kita pulih. Oke, kemana? Oke, ini ya. Ini pesawatnya coy mau jatuh. Oke. Kita selamatin dulu coy. Berarti itu pesawatnya ntar turunnya pelan-pelan. Abis itu kita samparin gitu loh. Wadaw, mantap ini. Seru. Mana pesawatnya? Oh, itu ya. Enggak. Itu burung. Oh iya, benar. Oke, let's go. Oke, nama pesawatnya itu Vestra. Nomornya ada dong. FLS522 tuh kan, ke Los Santos. Wadaw, mantap. Oke, let's go. Tuh udah kelihatan asapnya coy. Wadaw. Oke, kita sambarin dulu. Oke, Bapak pelan-pelan jauh turun. Bapak udah ada tim SAR di bawah ya, Bapak. Tenang, relax, Pak. Jangan gugup turunnya. Selo santuy. Wadaw. Oke, kita cegat dulu ya. Kita cegat dulu di depannya. 2 hours later. Bapaknya lama banget kalau turun ya. Emang gini kalau pilot ya, mungkin ya. Gua juga nggak paham sih. Jadi kita coba lihat aja ya. Kita jauh. Kita menjauh dulu coy, biar kelihatan coy, itu kan. Gila coy, asapnya gede banget loh. A few moments later. Oke, mayday. Itu kan udah mau jatuh dia. Oke, Pak. Tenang, di bawah ada tim SAR, Pak. Tenang. Aduh, 2 mil lagi ya. Oke, dia turunnya 2 mil ke depan. Oke. Gua udah nih, di samping lu ini. Kok lu gak turun-turun anjay? Oke, we are losing altitude. Oke, siap. Pelan-pelan, ada tim SAR di sini. Dia satu orang ya, kalau gak salah ya. Oke, bapaknya udah turun pelan-pelan. Oke, pilotnya udah mau turun itu. Tuh pesawatnya udah nyangkut, ya Allah. Oke, kita selamatin dulu. Mana orangnya? Mana anjay? Oke, bentar, kita masuk dulu. Kita coba cari orangnya dulu, coba. Aduh, dievakuasinya ini gimana, coba. Weh, udah nyelup, coy. Lah. Orangnya kemana dong? Waduh, susah ini nyarinya nih. Kemana? Oke, udah dapat orangnya, mantap. Gua berhenti di sini dulu. Gua lempar ban. Mantap, Pak, dapat. Yoi, mantap anjay. Udah aman sama tim SAR, Pak. Tenang, relax, Bapak. Aduh, ada ya ternyata ya misi kayak gini ya. Gua baru tahu. Wadaw, bapaknya pakai helm dong. Ya pasti botak nih bapaknya nih. Aduh, mantap kan, Pak? Kurang gimana anjay? Oke, Bapak duduk dulu. Bapak duduk dulu. Nice. Oke, kita antar bapak ini ke sini aja ya. Oke, let's go. Kita hidupin si Irina dulu, coy. Kita coba lihat bapaknya tuh kan. Bos, santuy bapaknya. Wah, mantep banget dah pokoknya. Oke, udah nyampe, coy. Buset, jauhnya minta ampun. Gila. Ini gua taruh kemana ya? Oke. Parkir ke zonanya dulu. Nice. Bentar ya. Waduh, susah banget. Nah, ini kan mantap ya kan? Oke, waduh nabrak, ya Allah. Oke, udah mantul. Aduh. Oh, udah ada. Ada ambulan datang dong. Mantap, Pak. Mantap. Oke, itu kan orangnya. Aduh, kocak ya elah. Aduh, udah sore ya. Aduh, mantap. Bapaknya kemana tadi ya? Gua nggak ngerti, coy. Oke, tes orosin. Kalau kalian suka mod rasa Indonesia, silakan aja tulis kolom komentar mau mod apa. Ambulan, oke. Ambulan. Oh iya, sekarang kan zaman virus corona ya kan.
amit-amit dah pokoknya dah. Oke, gua bakalan main itu wewe nabrak anjay. Oke, gua mau mainin GTA 5 rasa Indonesia tapi menjadi ambulan mengatasi virus-virus kayak gitu. Oke, seru cing, don't forget to like, comment, subscribe.